Ada, tapi karena itu kalau animasi itu bukan sesuatu hal yang bisa cepat, semuanya kan butuh progresnya. Jadi ya kalau untuk kedepannya pasti kita mau terus bikin yang lain, tapi kita fokus dulu. Tahun 2020 makna buat saya, apapun kita harus bisa beradaptasi, harus kita bisa lalui apapun yang terjadi. Mengeluh manusiawi, tapi jangan terlalu kita mengeluh-mengeluh terus, tapi kita beradaptasi lah, lakuin apapun yang bisa kita lakuin, jaga kesehatan kita, ikutin protokol kita, tapi jangan mengungkung kreativitas kita dan semangat kita untuk melakukan hal-hal yang memang baru. 2020 alhamdulillah sih, kalau aku tuh gak ngoyo lah, apalagi kita sih bersyukur aja apa yang sudah dicapai, kita bersyukur, yang belum tercapai kita jadikan agenda di tahun depan gitu. Ada acara hilang gak sih ya, mungkin sama keluarga? Atau paling di rumah aja, aku juga gak kemana-mana, kayaknya sih gak kemana-mana. Kalaupun mau pergi pun cari yang tempat yang benar-benar green zone yang nyaman buat keluarga. Karena resolusi 2021-nya apa? 2021 nggak bikin apa-apa, tetap menjalankan apa yang sudah diagendakan aja. Kayak ini bikin animasi, tetap kita bikin industri kreatifnya, bikin film, bikin vlog, bikin apa masih kita jalanin. Ya bisnis-bisnis masih bisa kita jalanin yang memang kita adaptasikan dengan keadaan sekarang. Mudah-mudahan kan vaksin juga udah ada ya katanya, ya kita support banget. Aku sih salah satu yang menanti vaksin lah, supaya seenggaknya kita juga bisa meminimalisir rasa ketakutan kita. Berarti antam dan terima job ya? Kayaknya enggak sih, kayaknya di malam tahun barunya kayaknya enggak deh, aku di rumah aja, enggak ngambil karena sama keluarga aja deh. Kenapa ada target buat 2021 lah? Target sih sama aja sih, ya kita tetap semangat aja sih. Pengen banget punya omongan, cuman ya makanya nanti kalau ini kan vaksin udah ada nih, jadi kita gigi tuh parno banget ya, orang yang sangat parno banget. Hah? Bukan, kalau misalkan vaksin kan udah ada nih, jadi kemarin tuh gigi tuh aku tuh kepikiran, aduh kalau dia hamil dia tuh orang yang parno banget, jadi takutnya malah jadi gini ya. Tapi sedikasinya aja sih, kalau memang dikasih alhamdulillah. Kabar ya itu minta didoain biar kuat.